kegiatan home visit kita akan berlangsung. Nah, yang pertama kita mau berkunjung ke rumah Arkasya. Semoga perjalanan kita semua berjalan dengan lancar. Amin. Kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk, kita berangkat. Sebelum kita naik ke mobil, kita mau cuci tangan terlebih dahulu. Baik, teman-teman, kita ke mobil sekarang yuk. Yuk. Kita sudah ada di dalam mobil, teman-teman. Siap meluncur ke rumah Arka. Baca doa naik kendaraan ibu-ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai bertemu di rumah Arka. Sudah sampai di rumah Arka. Kita masuk ya. Assalamualaikum. Jawabnya apa? Teman-teman, sudah ada Arka di sini. Arka dada dulu dong. Halo. Arka dada dulu. Ada mau kasih sesuatu untuk Arka. Sore Ramadan tiba. Sebentar lagi kita mau masuk bulan apa? Apa ya? Kan Bu Yuni udah pernah sebutkan tuh ya, bulan-bulan dalam bulan Islam ya. Kita ngapain sih kalau di bulan Ramadan itu? Biasanya tuh ngapain ya kalau bulan Ramadan? Puasa. Alhamdulillah. Wah, Arka hebat sekali. Benar, berpuasa. Nih, Bu Zaida punya cerita tentang temannya yang mau belajar puasa. Tapi sebelum itu, kita baca basmalah dahulu nih sama-sama ke tangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Waktunya kita ke rumah Fatih dan Rashid. Sekarang kita menuju rumah Fatih dan Rashid. Bismillahirrahmanirrahim. Kanan. Alhamdulillah, kita sudah sampai di rumah Fatih dan Rashid. Ini rumahnya. Assalamualaikum.
Fatih hadir, kita cuci tangan terlebih dahulu ya. Bu Kingkin ucap salam loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah dulu dong kesini. Nih Bu Kingkin punya sesuatu untuk Fatih dan Yasin. Nih lagu Yuni nih. Siapa yang mau menerima dari Bu Kingkin? Silakan masuk, terima kasih Bunda untuk hari ini mengadakan apa kunjungan sekalian silaturahim menjelang Ramadan kan, jadi kita mengunjungi dulu nanti mungkin juga mau bercerita kepada Fatih dan Rashid ya. Siapa yang mendengarkan cerita yang baru? Storytelling mulu. Nanti Bu Kingkin ditemani oleh Bu Zaida juga ya Bu. Nanti mau cerita kepada Fatih dan Rashid seperti itu. Senang tidak Fatih dan Rashid ibu guru datang? Ada gambar apa ini coba? Orang sedang apa ya? Apakah Fatih dan Rashid saya tahu bagaimana niat berpuasa? Sudah tahu belum? Bagaimana niat puasa ya? Ingat? Kita baca sama-sama ya. Oke, Fatih Rashid, kita baca sama-sama ya. Selamat menunaikan ibadah puasa. Assalamualaikum. Dadah Rashid. Alhamdulillah, rumah Fatih dan Rashid sudah selesai. Kita sekarang mau meluncur ke rumahnya Fidan. Yeay.